Pagi, Pak. Pagi. Wah. Aduh, lagi coba taman bersama. Wah, ini Bapak habis jogging nih. Cuma lari-lari kecil aja. Oh. Kenapa nggak lari-lari besar aja, Pak? Kayak kakinya nggak cukup. Pak, ini mau nanya nih, Pak. Itu kemarin kan MK-MK memutuskan bahwa Anwar Usman ketua MK itu diberhentikan sebagai ketua MK. Bagaimana respon Bapak nih, Pak? Saya setuju, Pak. Ya kan, dia sudah, kalau saya dapat informasi-informasi dari kawan-kawan, dia sudah menyalahkan konstitusi. Memang keputusan MK itu tidak, apa itu, sangat terikat, tapi dia mesti melihat dari undang-undang dulu. Oh, begitu. Ya, undang-undangnya bagaimana, ya kan, nah, dia mesti ikutin. Saya kesian sama Pak Jokowinya. Pak Jokowi yang jadi apa itu, sasarannya begitu. Karena itu kan, dia sendiri mengatakan, jauhkan daripada KKN, kolusi, korupsi, nepotisme, ya kan? Dan juga saya berharap Mahkamah Konstitusi itu kembali ke marwahnya, mengikuti undang-undang yang sudah dibentuk oleh 568 dewan di gedung Senayan. Ya, makasih. Yeah.